Soalnya teman saya bilangin ke saya itu udah jual aja katanya. Lumayan kan kalau kalau duit indonya itu sekitar 1.500.000-an ya, Tom. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Acung Vlog. Mantap, mantap, mantap. Jadi hari ini saya mau nyoba atau ngetes burung pleci saya ini lagi ya. Soalnya saya itu penasaran banget teman-teman. Seperti apa sih suara burung pleci ini? Dia kan saya piara itu belum lama ya. Ya sekitar 2 minggu lah. Belum 1 bulan, sekitar 2 minggu. Nah kemarin itu banyak request dari teman-teman ya. Katanya bang coba diuntulin. Saya udah untulin ini burung pleci ini. Udah sekitar 4 harian full sama betina teman-teman. Sekarang dia itu sudah saya pisahin ya. Pas saya mau bawa ke atas, saya pisahin dulu sama betina, lalu saya bawa ke atas karena saya itu penasaran banget sama suara burung pleci ini teman-teman. Saya itu udah untulin burung ini ya, tapi di kotorannya itu belum apa ya, belum mau ini gitu, kayak agak kering, masih terlalu banyak airnya, bukan mencret ya teman-teman, tapi masih terlalu banyak airnya gitu, nggak padat. Jadi kalau burung sudah dikondisin terus keluar kotorannya itu masih belum bagus, ya mungkin burungnya juga masih kurang bagus ya teman-teman. Saya itu penasaran sama suara burung pleci ini. Kata teman saya sih lumayan katanya. Marsnya itu dia bilang, saya dengar itu ya 11-an lah, 11. Intinya 10 lebih lah teman-teman marsnya. Cuman ya kayak kalau pleci Taiwan itu kan isiannya beda ya teman-teman sama pleci Indo gitu. Sama dakun. Kalau dakun kan suaranya agak bening. Kalau di sini dakun mahal, teman-teman. Dakun itu yang prospek buat lomba harganya sekitar 6 jutaan kata teman saya. Jadi sekarang saya mau dengerin burung pleci ini ya, teman-teman. Pokoknya teman-teman saksikan terus Acung Vlog. Mantap. Nah, dia udah mulai bunyi, teman-teman. Nanti saya buka kerudungnya ya. Soalnya dia mulai biar panas dulu. Bukannya nambah kenceng, malah nambah kendor, teman-teman. Pas habis diuntulin itu. Bunyinya nggak galak kayak seperti kemarin-kemarin waktu saya belum untulin ke sama betina ya. Jadi yang betinanya dia itu dikasih sama teman saya. Tapi posisinya yang betina lagi mapung, teman-teman. Jadi sekarang kita mulai buka kerodong burung pleci ini ya teman-teman. Wah, burung pleci liarnya pada datang semua. Thank you.
Thank you.
Jadi bunyinya seperti itu, teman-teman. Nah, itu kotorannya. Nanti agak blur. Kotorannya itu agak berair gitu ya. Dan ada yang kotoran warna putihnya gitu ya, kayak burung sakit gitu. Jadi ini burung benar-benar kurang kondisi, teman-teman. Dan tadi bunyinya juga agak lemes gitu ya. Anteng sih anteng, cuman agak lemes gitu. Geladak. Saya mau pindahin. Mau pindahin di sini, tonton. Takut banget sama saya. Ya teman-teman, jadi burung plecitnya cuman bunyi cuit-cuit begitu ya. Bunyinya itu cuman ngalas-ngalas doang, nggak mau nembak. Soalnya saya juga kan dapat burung ini cuman burung dari alam. Nggak tahu burung-burung yang tadinya kan dipiara sama orang itu bagus apa enggaknya. Kayak teman-teman sayanya kan itu ngambil dari alam ini, teman-teman. Dan burung Taiwan itu suaranya kurang bagus ya. Suaranya orang Taiwan itu kurang bagus. Kurang bagusnya apa? Ya kalau masalah tembakan, materi gitu kan tergantung dari kita juga, teman-teman. Tergantung dari kita, tergantung dari kemauan si burung.
ya walaupun kita kasih masteran, kasih ya pokoknya kasih perawatan yang bagus, tapi burungnya nggak mau, kita nggak bisa paksain ya, karena karakter burung itu beda-beda teman-teman, nggak bisa kita paksain. Teman-teman, saya minta saran dari kalian ya, kurang apa burung saya ini, gimana biar dia itu bagus, gimana agar dia itu bunyinya mau anteng gitu ya, apa ngurangin birahinya gitu. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar aja ya, biar saya lebih tahu lagi dan lebih semangat lagi buat ngurus burung pleci ini ya. Saya itu mau jual apa enggak burung pleci ini tuh, soalnya teman saya bilangin ke saya itu udah jual aja katanya, lumayan kan, kalau duit indonya itu sekitar 1.500.000 ya teman-teman, burungnya aja bukan sama kandang, ya lumayan lah harga segitu teman-teman, orang burungnya dapat mikat. Kata teman saya itu ngurus burung bahan lagi, itu kan udah bunyi, kamu ngurus burung bahan lagi, nanti saya kasih burung bahan yang dapat mikat katanya. Kalian silakan, kalian kasih saran ke saya, burung ini bagusnya dijual apa saya piara. Silakan teman-teman kasih masukan ke saya ya di kolom komentar. Burung ini tuh belum lama dipiara sama saya ya teman-teman. Ngerebek. Ngeriwik. Jadi videonya saya mau akhiri dulu sampai di sini. Buat teman-teman yang sudah bergabung channelnya Acung Vlog, silahkan teman-teman like video saya ya, biar saya lebih semangat lagi bikin konten setiap harinya teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum bergabung channelnya Acung Vlog, silahkan teman-teman subscribe channel saya, biar kalian tahu ketika saya upload video-video terbaru burung-burung yang saya piara, tentang saya mencari sarang burung. Pokoknya teman-teman yang belum bergabung channelnya Acung Vlog, silahkan teman-teman bergabung channel Acung Vlog ini. Oke, saya mau akhiri dulu videonya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa teman-teman.